Dalam rentang revolusi teknologi dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, arsitektur masa depan semakin terinspirasi oleh keajaiban alam. Di tengah pemandangan yang menggoda ini, hadir sebuah ikon yang mencatat sejarah dalam perpaduan antara estetika organik dan teknologi canggih. Stadion Biospectra. Stadion Biospectra bukan sekedar sebuah arena olahraga, tetapi lebih merupakan suatu karya seni hidup yang mengapresiasi keindahan alam semesta dan memuliakan kecerdasan alamiah yang terkandung di dalamnya. Dengan meneliti prinsip-prinsip biomorfisme, bionik, biomimikri, dan biomimetik, stadion ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan arsitektur, tetapi juga menjadi bukti nyata akan harmoni antara manusia dan alam. Arsitektur Stadion Biospectra dengan geometri organik yang mencengangkan memanifestasikan keanggunan bentuk-bentuk yang terinspirasi dari pola-pola alamiah. Dinding-dinding melengkung dan atap yang memutar memancarkan kekuatan dinamis, sementara struktur-struktur yang dioptimalkan oleh bionik memberikan kesan kekuatan tanpa batas yang sekaligus menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu aspek yang menarik dari Stadion Biospectra adalah penggunaan biomorfisme dalam desain arsitekturnya. Biomorfisme adalah konsep yang mengambil inspirasi dari bentuk dan pola-pola yang ditemukan di alam untuk diterapkan dalam desain manusia. Dalam konteks Stadion Biospectra, biomorfisme tidak hanya menjadi elemen estetika, tetapi juga menjadi fondasi untuk integrasi harmonis antara struktur bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Biomorfisme tercermin dalam setiap aspek desain Stadion Biospectra, mulai dari bentuk melengkung dari dinding dan atap hingga pola-pola geometris yang mengalir dengan lembut. Desain ini bukan hanya menciptakan tampilan yang menakjubkan, tetapi juga membawa kesan keanggunan organik yang memberikan stadion ini identitas uniknya sendiri. Selain itu, biomorfisme juga memengaruhi cara stadion ini berinteraksi dengan alam. Bentuk-bentuk organik yang diadopsi dalam desainnya memungkinkan stadion untuk menyatu dengan landscape sekitarnya, bukan sebagai entitas yang mencolok atau asing, tetapi sebagai bagian organik dari ekosistem yang ada. Ini menciptakan hubungan simbiosis antara bangunan dan alam, mencerminkan filosofi bahwa manusia bukanlah pemisah, tetapi bagian integral dari alam. Dalam konteks fungsional, biomorfisme juga memiliki dampak positif. Bentuk-bentuk organik memungkinkan distribusi ruang yang efisien di dalam stadion, memberikan pengalaman yang nyaman dan alamiah bagi pengunjung. Ini juga menciptakan lingkungan yang mempromosikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi para penonton dan atlet yang mengunjungi stadion. Desain Stadion Biospectra mengambil inspirasi langsung dari keindahan biota laut. Bentuk-bentuk organik seperti terumbu karang, ubur-ubur, dan makhluk laut lainnya terpancar dalam struktur stadion ini. Dinding-dinding melengkung menyerupai gelombang laut, sedangkan atap yang transparan menyerupai lapisan air yang mengalir. Setiap detailnya mencerminkan keanggunan alamiah dan kompleksitas ekosistem bawah laut. Meskipun terinspirasi oleh alam, Stadion Biospectra juga menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan struktur yang kuat dan efisien. Prinsip-prinsip bionik digunakan untuk mengoptimalkan desain stadion, memungkinkan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Struktur stadion dirancang untuk menahan tekanan air dan angin dengan optimal, seolah-olah bertahan di dalam samudra yang ganas. Prinsip-prinsip biomimikri dan biomimetik juga diterapkan dalam desain dan fungsi Stadion Biospectra. Sistem pencahayaan di dalam stadion meniru efek cahaya yang dipantulkan oleh air laut, menciptakan atmosfer yang ajaib dan menakjubkan bagi pengunjungnya. Selain itu, stadion ini juga berfungsi sebagai tempat penelitian dan konservasi laut, memanfaatkan teknologi terbaru untuk melindungi ekosistem laut yang rentan. Namun keunggulan sejati dari Stadion Biospectra tidak hanya terletak pada penampilannya yang spektakuler, tetapi juga dalam fungsi dan peranannya sebagai ekosistem terapung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip biomimikri dan biomimetik, stadion ini mampu meniru dan mengembangkan pola-pola ekosistem alamiah, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saat matahari bersinar terang, struktur transparan dari Stadion Biospectra membiarkan cahaya matahari masuk, menyuburkan tanaman-tanaman dan mikroorganisme di dalamnya, menciptakan suatu kehidupan yang berkembang di dalam stadion. Sementara saat malam tiba, lampu-lampu LED yang terintegrasi dengan cerdas memberikan pencahayaan yang lembut, menciptakan suasana magis yang memikat. Tidak hanya menjadi tuan rumah bagi acara olahraga besar dan konser-konser megah,
Stadion Biospektra juga menjadi pusat kegiatan edukasi lingkungan dan penelitian ilmiah. Melalui serangkaian program dan fasilitas, stadion ini mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan alam dan memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Stadion Biospektra adalah perwujudan nyata dari bagaimana arsitektur dapat mengambil inspirasi dari keindahan alam, khususnya biota laut, untuk menciptakan suatu karya yang luar biasa. Dengan menggabungkan konsep biomorfisme, teknologi bionik, serta prinsip biomimikri dan biomimetik, stadion ini bukan hanya menjadi tempat untuk acara olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi titik fokus dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Lebih dari sekadar sebuah bangunan, Stadion Biospektra menjadi simbol penting dalam perjalanan menuju kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan perlindungan terhadap kekayaan alam yang kita miliki. Sebagai tempat yang menginspirasi dan mendidik, kawasan ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjungnya, sambil mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian alam bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, Stadion Biospektra tidak hanya menjadi suatu prestasi arsitektur, tetapi juga menjadi tonggak dalam gerakan global untuk melestarikan lingkungan dan mewujudkan harmoni antara manusia dan alam.